Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin mempraktekkan cara penyambungan kabel pompa air merek Shimizu. Pada pompa air merek Shimizu ini terdapat tiga kabel yang berwarna coklat, terus berwarna hijau kuning, hijau campur kuning. Kabel ketiga berwarna biru. Untuk penyambungan kabel pada mesin pompa air Mitsubishi ini, kita sambung cuma dua kabel saja. Yang kabel warna kuning dan campur hijau tidak disambung. Saya akan praktekkan di sini. Biru. Contohnya seperti ini. Dan saya akan tes dulu. Saya akan coba untuk membalik kabel ini. Apakah mesin bisa nyala? Kita tes dulu. Dan ternyata mesin bisa nyala. Sekian video ini, semoga bermanfaat.